Satreskrim Polres Magetan Jawa Timur berhasil amankan seorang yang diduga sebagai penculik anak di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap pada Sabtu malam, 22 Februari saat berada di lingkungan Pondok Al-Fatah Temboro di Magetan. Pelaku diketahui bernama Zulkifli Al-Fujari, berumur 26 tahun, asal Desa Sukamaju, Kecamatan Plaka Tinggi, Kabupaten Musi, Banyu Asin. Pelaku juga diketahui berprofesi sebagai pengajar di salah satu sekolah dasar di desanya. Pelaku berurusan dengan kepolisian akibat dilaporkan oleh Imam Ayatullah, 39 tahun, kepada pihak kepolisian setempat karena menculik anaknya bernama Tri Yoga Firizki yang masih berumur 12 tahun. Orang tua korban melaporkan telah kehilangan anaknya. Oleh pihak kepolisian Muba, kasus ini ditindaklanjuti dan pelaku ini terdeteksi berada pada wilayah hukum Polres Magetan, sedang berada pada salah satu lingkungan pondok pesantren di Temboro. Pihak kepolisian Muba berkoordinasi dengan pihak kepolisian Magetan untuk mengamankan pelaku. Saudara Z ini bersama dengan keluarga yang lainnya itu berkunjung ke sini, ke Temboro, karena ibaratnya dia ingin merasakan suatu suasana religius yang lebih mendalam. Nah, cuman salahnya di sini dari salah satu anggota keluarga yang diajak ini ada yang mengadu ayahnya. Berarti ini penculikan bukan atau gimana? Sementara yang dilaporkan adalah penculikan. Yang laporan yang dilaporkan kepada Polres Fusi Banyuasin satu ya? Dua. Ada dua. Motifnya apa? Enggak ada sebenarnya, ini bukan, nanti akan didalami lebih pastinya oleh penyidik Polres Fusi Banyuasin motif sesungguhnya apa. Selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti satu unit mobil jenis Avanza warna biru dengan nomor polisi BG1741JY yang digunakan pelaku untuk menculik dan membawa korban-korban. Bila terbukti, pelaku terancam pidana berlapis pasal 328 KUHP tentang penculikan dengan ancaman 12 tahun penjara dan pasal 330 KUHP tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Magetan, Rianto, Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.